saya tidak menyesal turunkan pemain muda, Nafuzi Zain. Pengendali Terengganu FC, Nafuzi Zain mengakui jurang yang terlalu jauh di antara pasukannya dengan JDT, Terengganu Kempunan mengakhiri penantian 11 tahun untuk menjulang Piala FA selepas tewas 3-1 kepada JDT. Walau bagaimanapun, Nafuzi Zain kekal positif dan beranggapan anak buahnya masih muda dan dapat menimba pengalaman berguna dari kekalahan tersebut, ianya bakal membantu mengembangkan lagi karier pada masa hadapan. Kita menentang sebuah pasukan yang berpengalaman beraksi di pentas tertinggi dan kami mengalami kesukaran apabila bermain dengan JDT dari segi tekanan yang diberikan dan corak intensiti tinggi mereka. Tindakan penjaga gol, Rahadi Azli Rahalim yang melakukan kesilapan sehingga menyebabkan gawang Terengganu dibolosi, Nafuzi mengakui ia sepatutnya tidak berlaku. Walau bagaimanapun Nafuzi langsung tidak menyesal menurunkan penjaga gol tinggi lampai itu di perlawanan akhir. Saya tidak pernah menyesal membawa masuk Rahadi Azli. Saya bukan jurulatih yang suka menutup ruang pemain muda kerana ini semua proses pembelajaran, jadi kalau kita tutup tak guna kita bagi peluang. Banyak lagi yang perlu mereka belajar termasuk saya. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.